Iya. Kita borong aja semuanya. Nah, kita ambil semuanya seperti ini. Mana yang mudah? Jadi bisa dengan cara ditekan seperti ini. Berapa kali? Ya kira-kira saja. Kita usah pusing dengan hitungan. Yang pasti membuat rileks. Nah, yang berikutnya, yang kita ambil di sini. Nah, ini sahabat sehat nabawi. Jadi kita putar seperti ini. Terus sampai ke atas. Ya, jadi sampai ke atas nih, kita akan putar seperti ini. Nah, supaya tak rileks. Supaya rileks. Kita lakukan, ini juga sama sahabat senawi, jadi kita putar terus kita lakukan, atau menggunakan jari kita yang banyak. Nah, kita putar seperti ini ya, sampai ke bagian bokong. Nah, ini kanan kiri sahabat senawi, ini tidak mungkin kita praktekkan banyak, tapi paling tidak ini menjadi perwakilan. Nah, berikutnya kalau kaki kanan sudah, kaki kiri sudah, jadi dari telapak kaki saya lagi sampai daerah bokong atau daerah paha. Nah, kita ambil di sini sahabat senawi. Nah, jadi dari tulang ekor kita ambil, dari tulang tengahnya kita ambil memutar. Nah. Oh iya, aku suka gituin ke kanan, Kak. Atau kalau sulit sahabat senawi, nah kita ambil seperti ini. Nah, jadi bisa mengatasi ini. Silahkan dengan cara yang kita ringan. Nah, terutama di selah-selah berikat ini, biasanya sumber penyakit itu ada di sana. Nah, jadi jangan lupa kita lakukan pemijatan dan kita bacakan doa-doa kesembuhan bagi anak kita yang di rumah. Saya tidak hafal misal doa kesembuhan, baca aja minimal baca surat Al-Fatihah dan berharap penuh kepada Allah untuk kesembuhan. Ya, jadi kita putar seperti ini. Sehat terus. Terus karena kita suruh balik sahabat sehat nabawi. Nah, ini juga di depan sama posisi bagian depan ya, kita lihat. Nah, ini kita lakukan pemijatan sama sahabat sehat nabawi. Kita minyaki dengan herbal care dan zaitun. Nah, kita lakukan pemijatan sama jadi biar kena semuanya. Nah, terutama di sekitar kaki ini, kalau bisa kita tekan seperti ini, kita bagi menjadi 6 titik ya. Dan ini juga sama, kita bagi menjadi 6 titik dan baru kita putar. Kita gosok ini ke atas semuanya, jadi mana yang mudah bagi kita ya sahabat senang. Tapi kalau dengan cara berputar ini jauh lebih maksimal, karena selah-selah jalur meridian semuanya terkena sampai atas ya, jadi kanan kiri sampai atas. Nah, lalu bagian dada ya, bagian dada sahabat senang, lalu kita bagi. Jalur meridian paru-parunya kita akan benahi. Nah, terus bagaimana tangan juga sama sahabat sehat nabawi. Jadi kita lakukan pemutaran seperti ini sama terus, tapi hati-hati, jangan lupa nanti pada saat kita menyentuh megang tangan anak kita ya, langsung memegang mata nanti nyeri, karena habat care salah satunya di dalamnya juga kristal, harus kebersihan dijaga. Jadi kita bisa lakukan pemijatan seperti ini terus sampai sama kanan kiri, terus bagian perut sahabat nabawi. Nah, ini bisa kita gosok seperti ini atau hanya dielus saja ya, kita elus saja ya, yang penting kita sudah ya. Nah, terus bagaimana mengatasi misalnya kepalanya pusing sahabat nabawi? Kita sentuh. Posisi tangan kita seperti ini. Nanti kalau kita menjatuhkan, kita bagi kepala ya menjadi 3 titik. Jadi 1, 2, 3 sampai di ujung rambut. Enak, Kak? Nah,